gelar latihan di SU GBK, kaget pelatih timnas Brunei Darussalam puji setinggi langit kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sampai ngomong begini. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Sebelumnya, pelatih Brunei Darussalam menemani skuad timnas Brunei untuk menjajal Stadion GBK di pemusatan latihan timnas Brunei Darussalam. Usai menjajal Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelatih dan pemain timnas Brunei Darussalam gak tanggung-tanggung langsung memberikan respon positif untuk Stadion GBK markas timnas Indonesia saat ini. Menurut pemain timnas Brunei, Stadion GBK dinilai stadion kelas dunia dan terbagus yang pertama kali diinjaknya seumur hidup. Ini benar-benar stadion yang bagus, kami sebelumnya juga kaget. Saya kira Stadion GBK adalah stadion yang kecil. Setelah kami menjajalnya, masuk ke dalamnya, kami benar-benar kaget. Ternyata Indonesia punya stadion yang bagus dan mewah, ujarnya. Pelatih timnas Brunei pun juga turut memberikan tanggapannya soal pertandingan Indonesia versus Brunei yang akan digelar di Stadion GBK. Menurut pelatih Brunei, sangat mengesankan bermain di stadion ini. Ini pengalaman bagus, sayangnya kami tidak memiliki infrastruktur seperti ini. Di Brunei untuk bermain di rumput alami ini sangatlah bagus, kata pelatih Brunei dalam konferensi pers usai menjalani latihan di Stadion GBK. Meskipun nanti pertandingan dipenuhi penonton seperti laga-laga timnas Indonesia lainnya, namun pengalaman bermain di SU GBK nyatanya menurut kami bakal membekas di hati, tambahnya. Pelatih timnas Brunei menganggapnya sebagai pengalaman yang bernilai untuk bisa bermain di Stadion GBK yang mirip di Eropa. Dari segi rumput, menurut para timnas dan pelatih Brunei sangat bagus dan enak dipandang. Ya, rumputnya bagus. Tadi kami sudah merasakan rumput Stadion GBK. Rumputnya indah, enak buat kami untuk menggiring bola. Ini benar-benar pengalaman pertama kali bisa merasakan rumput stadion mewah yang berada di Indonesia ini, tuturnya. Dari segi fasilitas, menurut pelatih Brunei Darussalam pun tak menganggap remeh. Kalau dari segi fasilitas, Stadion Gelora Bung Karno ini menurut saya pribadi sangat lengkap dan bagus. Semua fasilitas mulai dari ruang ganti sampai tribun pun ini merupakan stadion terbaik yang pernah saya kunjungi semenjak jadi pelatih Brunei Darussalam, tuturnya. Tak lepas dari itu semua bahwa timnas Brunei ingin punya stadion kelas dunia seperti GBK. Sebenarnya kami juga ingin punya stadion kayak GBK, tapi itu semua butuh proses yang panjang. Apalagi prestasi kami yang sulit, ujarnya menambahkan. Adapun jadwal timnas Indonesia versus Brunei Darussalam sendiri akan digelar di SU GBK pada 12 Oktober 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian?